Hadirin sekalian, kita akan memulai acara prosesi wisuda pelepasan siswa-siswi kelas 6 SDK Kalam Kudus Bandung Unit Ciatel angkatan ke-36. Hadirin dimohon untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kalam Kudus. Untuk lagu Mars Kalam Kudus, kita akan mengulangnya sebanyak 2 kali. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harapan timu dan pengabdianmu. Kejari pembangunan tubuh untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa guru dan orang tuamu. Turuti firman-Nya kasih sesama sebab pelayanan. Bakti pada Allah cinta dapat kamu buat sesama selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara hatimu dan pengabdianmu. Kejarin pembangunan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa guru dan orang tuamu. Turuti firman-Nya kasih sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah cintailah bangsamu Tuhan sertamu selalu. Kita akan memasuki kebaktian. Hadirin tetap berdiri. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hadirin dipersilakan duduk. Mari hadirin semua, kita menyanyikan pujian Ku Bersyukur Bapa. Doa pembuka dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Evangelis Elis. Kepada Evangelis Elis kami persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur hari ini Tuhan berikan kepada kami anugerah
kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat hari baru ini, bahkan kami boleh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan selama adik-adik kami ini boleh mengikuti studi di sekolah dasar. Bersyukur untuk kemampuan, untuk hikmat, kepintaran yang Tuhan berikan, sehingga mereka boleh menyelesaikan studi mereka di jenjang sekolah dasar dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kami bersyukur juga Tuhan di acara pelepasan pada hari ini, kami juga dapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami, karena kami tahu hanya Engkaulah pengharapan kami, hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini, juga acara kami hingga selesai hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik yang terkasih, selamat untuk adik-adik yang telah menyelesaikan studi di jenjang sekolah dasar. Kepada orang tua yang berbahagia juga, saya ucapkan selamat. Guru-guru yang telah mendidik juga adik-adik, anak-anak selama 6 tahun di sekolah dasar. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Hari ini kita bisa wisuda online, tim yang telah menyiapkan dengan sangat baik. Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari adik-adik, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu God is our hope. Tuhan adalah pengharapanku. Adakah sungguh kita menganggap Tuhan sebagai satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kita? Kalau kita tahu belakangan ini 3-4 bulan kita ini diramaikan dengan COVID-19, dunia ya, termasuk Indonesia juga mengalami musibah ini, mengalami pandemi ini, pandemi COVID-19. Banyak ketidakpastian yang harus dialami. Salah satunya adik-adik harus belajar secara online. Ini hal yang baru mungkin untuk adik-adik, banyak hal yang harus dipelajari. Orang tua juga mungkin bertanya-tanya kapan ini selesai, kapan bisa buka toko dengan normal, bekerja dengan seperti sebelumnya, adakah waktu itu akan tiba. Ketidakpastian ini membuat kita berpikir, waduh, memang ini banyak hal yang tidak pasti jadi di dunia ini. Memang kita tahu PSBB ini diperpanjang lagi sekitar 2 minggu ke depan, ketidakpastian dan ketidakpastian. Memang secara umum dunia ini menyajikan ketidakpastian. Kalau kita tahu misalkan ada slogan iklan-iklan gitu ya, dijamin langsing 20 kg dalam 1 bulan. Wah, wow, mungkin kita yang pikir yang gemuk begitu mau pikir, aduh, enak sekali ya instan 20 kg di dalam 1 bulan. Tapi ternyata udah dipakai selama sebulan, belum tentu juga betul jadi kurus turun 20 kg. Kemudian kalau ada juga iklan-iklan dijamin katanya rambutnya bisa tebal dalam waktu 1 minggu. Obat ini dijamin katanya bisa menumbuhkan rambut. Tapi seringkali juga belum tentu betul. Banyak hal yang tidak pasti terjadi di dunia ini. Atau mungkin adik-adik pernah baca iklan, minum vitamin ini, vitamin itu untuk supaya pintar, dijamin juara 1. Tapi ternyata belum tentu juga begitu. Banyak hal yang tidak pasti di dalam dunia ini. Maka dari itu fakta-fakta itu membuat kita berpikir, ah bohong, kalau misalkan ada orang bilang begini-begini, ah bohong, ah masa sih begitu, ah gak mungkin deh kayak begitu, gak mungkin begini, gak mungkin begitu. Membuat kita tidak mudah percaya kepada orang. Nah seringkali sadar atau tidak, hal ini juga membuat kita berpikir demikian kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan sendiri. Kalau firman Tuhan berkata, wah keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Percaya kepada Yesus dapat hidup yang kekal. Benar begitu, ah bohong. Membuat setiap kita juga meragukan firman Tuhan dan meragukan Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat 19, Ibrani 6 ayat 19 berkata demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Atau di dalam bahasa Indonesia masa kini, bagian A dari ayat ini diterjemahkan, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Nah, kalau adik-adik tahu fungsi jangkar, jangkar itu akan dilabuhkan waktu kapal itu sedang berhenti di pelabuhan, itu kemudian jangkar akan diturunkan. Fungsi jangkar itu apa?
adik-adik, untuk menahan supaya kapal yang besar itu tidak terombang-ambing. Tadinya dilabuhkan, tidak terbawa arus atau terbawa angin, sehingga jalan ke arus yang lepas. Jangkar itu membuat kapal tetap kokoh, diam, berada di pelabuhan. Nah, kenapa sih penulis surat Ibrani berkata demikian? Mengapa dibilang harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam? Mengapa penulis berkata demikian? Karena saat itu penerima surat Ibrani sedang dalam keragu-raguan. Mereka diombang-ambingkan dengan pernyataan, ah kamu gak mungkin deh selamat. Ah kamu udah berbuat dosa, kamu udah gak setia. Akhirnya mereka berpikir, iya ya saya gak setia kepada Tuhan, saya seringkali masih berdosa kepada Tuhan, masa iya saya selamat? Mereka bertanya-tanya demikian. Namun Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih, sangat menarik di dalam kekristenan, keselamatan orang percaya bukan didasarkan kepada perbuatan ataupun kepada janji kesetiaan manusia. Keselamatan bukan didasarkan kepada perbuatan ataupun janji kesetiaan manusia. Harus kita akui, manusia seringkali ingkar janji, gitu ya, memberikan harapan yang palsu. Misalkan adik-adik janji, ya saya mau taat sama papa mama, saya mau taat sama guru, saya nggak akan nakal lagi, saya nggak mau nyontek, saya mau benar-benar taat sama papa mama, sama guru. Tapi tidak menutup kemungkinan berapa lama kemudian setelah kita berjanji, kita mulai lagi tidak taat kepada orang tua, mulai lagi tidak taat kepada guru, mulai lagi males-malesan, mulai lagi mungkin berapa, ah udahlah nyontek aja nggak apa-apa, ngelakuin hal yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Nah mungkin juga orang tua berjanji untuk lebih sabar kepada anak, berjanji untuk mau lebih perhatikan anak, mau lebih rajin beribadah, tapi nggak nutup kemungkinan juga akhirnya kita, aduh mulai lagi nggak bisa tahan emosi, mulai lagi kita malas untuk beribadah. Banyak hal janji yang kita ucapkan seringkali tidak dapat kita tepati. Manusia mudah PHP, gitu ya, pemberi harapan palsu, memberikan harapan yang palsu. Maka dari itu, janji keselamatan didasarkan pada janji Allah semata. Janji keselamatan didasarkan pada janji Allah semata. Dijamin oleh Allah sendiri. Allah yang agung pencipta langit dan bumi, yang dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya ada, kekal adanya. Nah, adik-adik dan Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi tentang jabat tangan Romawi. Jabat tangan Romawi itu dilakukan bukan seperti jabat tangan pada umumnya, begini, tapi jabat tangan Romawi itu dilakukan seperti ini. Nah, pada saat ini, gambaran ini menunjukkan seringkali manusia itu gagal untuk berjanji, untuk setia kepada Tuhan. Tetapi ada apa? Ada Tuhan yang memegang. Kesetiaannya kekal sampai selama-lamanya. Maka dari itu, janji keselamatan, kepastian keselamatan bukan karena kita manusia yang seringkali gagal, tetapi semata-mata hanya karena janji daripada Allah sendiri yang setia. Bapak Ibu, janji Allah tidak PHP, tidak memberikan harapan yang palsu. Ia bukan pemberi harapan yang palsu. Dia tidak main-main dengan janjinya. Maka dari itu mari kita mau melihat sebuah video yang menunjukkan betapa seriusnya Allah kepada kita. Kalau kita melihat bumi ini besar sekali, manusia itu kecil. Coba kita lihat ya, bagaimana perbandingannya. Mungkin video ini bisa menolong kita untuk melihat bagaimana kita ini manusia sangat kecil dan terbatas, dan melihat dunia alam semesta begitu besarnya. Kalau kita lihat ini di zoom out begitu ya, manusia kecilnya minta ampun. Kita lihat manusia di zoom out, ada bumi yang besar. Tapi bumi itu juga bukan yang paling besar. Masih ada planet-planet lain yang lebih besar dari bumi. Kita lihat, wah ini ada planet-planet yang jauh lebih besar. Tapi kita lihat lagi, nanti video ini juga menunjukkan ada lagi yang lebih besar, yaitu matahari. Matahari lebih besar dari planet-planet yang ada. Wah mungkin kita bandingkan planet dan matahari, nggak tahu matahari itu berapa kali gitu ya, saya nggak sempat cari berapa kali besarnya daripada planet-planet yang ada. Mungkin kita pikir lebih besar lagi,
tapi ternyata masih ada lagi galaksi yang lebih besar daripada semuanya itu. Bayangkan manusia betapa kecilnya, dan alam semesta, bumi, planet-planet, antariksa yang ada begitu besar. Kita tahu siapa yang menciptakan semua itu? Tuhan yang menciptakan semua itu. Bayangkan yang menciptakan semuanya itu pasti lebih besar lagi dari semua ciptaannya. Dia begitu agung, Tuhan kita begitu agung, begitu luar biasa. Tapi kita tahu Allah yang begitu agung itu, begitu besar itu, rela menjadi kecil, menjadi sama seperti manusia. Bagi sama seperti kita yang gak ada apa-apanya, hanya seperti debu, kalau di zoom out dari atas, dari luar angkasa, gak tahu, kita pasti gak akan kelihatan. Tapi Allah mau jadi manusia. Itu menunjukkan apa? Dia tidak main dengan janjinya. Dia janjinya dengan dia menjadi sama dengan manusia. Bahkan kita tahu menjadi manusia, Tuhan sendiri, Tuhan Yesus bukan menjadi manusia seorang raja yang kaya, yang gagah, tidak. Dia jadi anak seorang tukang kayu, miskin, hidupnya penuh dengan penderitaan. Bahkan dia mati di kayu salib untuk sekali lagi menunjukkan janji setianya kepada kita. Barang siapa yang percaya kepadanya mendapatkan keselamatan. Mungkin kita berpikir, wah, alahnya orang Kristen itu kok mati? Sepertinya memalukan mati secara disalib. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, itu adalah kekuatan kita. Karena kita tahu pada saat Tuhan Yesus disalib, dosa kita ditanggungnya. Karena dosa kita telah ditanggungnya, kita kembali kepada Bapa, berrelasi kembali dengan baik kepada Bapa kita yang di sorga. Bapak Ibu, bahkan kita tahu, adik-adik, Allah kita bukan hanya Allah yang mati, Dia adalah Allah yang bangkit, Dia menang atas maut. Maka dari itu, karena kita tahu Dia telah menang, kita dapat berharap kepada Allah kita yang telah menang itu. Kita berpegang teguh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Pertanyaannya, adakah kita sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan? Nah, adik-adik, seperti tadi telah saya bilang, hidup ini banyak ketidakpastian ya. Wah, kapan ini, bisa nggak ya, bisa nggak ini? Mungkin adik-adik bertanya, aduh ini mau masuk ke SMP, bisa nggak ya nanti masuk di SMP ngikutin dengan baik? Mungkin kita belum bisa masuk secara tatap muka, mungkin masih ada pas-pas online, bisa nggak mengikuti pelajaran di SMP dengan baik? Mungkin orang tua juga bertanya, mungkin karena sebagian dari kita terkena dampak ekonomi, kita juga bertanya, kapan ini semua selesai? Kapan ini bisa selesai sehingga pembiayaan studi anak-anak bisa berjalan dengan baik? Sehingga toko boleh lancar, boleh ada usaha yang lebih baik. Mungkin kita di dalam kasus yang lebih ekstrim, mungkin kita nggak tahu lagi besok, lusa, atau minggu depan, kita harus makan apa di dalam dampak ekonomi ini. Tetapi hari ini ada satu kabar gembira, ada satu kabar sukacita, pengharapan bagi setiap kita. Di dalam semua ketidakpastian, di dalam normal yang baru yang harus kita hadapi, ada satu kepastian bahwa Allah yang telah menang itu dapat kita andalkan. Dialah yang akan menyertai setiap kita. Dia yang menjamin kehidupan kita yang di masa yang akan datang. Kehidupan kekal kita dijamin. Dan kehidupan kita sekarang ini juga dijamin. Di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertanyaannya jaminannya seperti apa? Sebuah pujian mengatakan, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adakah kita sungguh-sungguh percaya dan menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan yang telah menang dan memberikan jaminan kepada setiap kita. Tuhan kiranya memampukan setiap kita untuk menjalani masa ini bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah segala
ketidakpastian yang ada, kami memiliki kepastian. Bagi setiap kami yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu ada jaminan keselamatan. Ada kepastian keselamatan di dalam Engkau. Karena Engkau sendiri yang menjaminnya bagi setiap kami. Kalau di antara adik-adik ataupun orang tua pada saat ini yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Buka hati kami sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau. Bahkan kami menerima Engkau sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Dan di tengah segala ketidakpastian yang ada di dunia ini, kami juga bersyukur Tuhan karena kami tahu kami memiliki satu kepastian bahwa Engkau menyertai setiap kami. Memang kepastian itu bukan membuat kami serta-merta mendapatkan jalan yang lancar, jalan yang lurus. Tapi kami bersyukur Tuhan, sekalipun kami melewati jalan yang terjal, sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami mendapatkan kepastian. Engkau bersama dengan kami di sepanjang musim kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar Tuhan yang memampukan setiap kami di tengah masa new normal yang harus kami hadapi. Orang tua juga Tuhan berkati. Mereka boleh sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Adik-adik yang akan masuk ke jenjang berikutnya, Tuhan juga berikan iman. Terus percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam studi mereka. Kami serahkan waktu kami dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang sungguh indah dibawakan oleh Evangelis Elis. Biarlah firman ini dapat menjadi kekuatan bagi hidup kita. Hadirin, saya undang untuk bangkit berdiri. Doa berkat akan disampaikan oleh Evangelis Elis. Kepada Evangelis Elis, kami persilakan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, Allah Bapa yang penuh kasih dan keselamatan di dalam Yesus Kristus menyertai hidup kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk terus mengenal Dia dan terus mengasihi Dia dan percaya hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Hadirin dipersilakan duduk. Kita akan memasuki acara upacara pelepasan siswa-siswi kelas 6 SDK Kelang Kudus Bandung Uniciate angkatan ke-36. Pertama-tama kita undang untuk kata sambutan yaitu perwakilan Badan Pengurus Yayasan Sekolah Kristen Kelang Kudus Cabang Bandung. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Izinkan saya atas nama Pengurus Yayasan Kelang Kudus Indonesia Cabang Bandung dengan ini mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu orang tua murid di mana pada hari ini dapat menyaksikan upacara wisuda bagi anak Bapak Ibu sekalian sekalipun lewat online. Juga terima kasih kepada para kepala sekolah, para guru, staf, dan semua yang telah berbagian di dalam pendidikan para siswa yang telah dipercayakan kepada Sekolah Kelang Kudus ini. Kiranya Tuhan membalas semua jerih payah daripada Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kecemasan karena virus corona. Kita dapat mengadakan acara kelulusan lewat online. Ini merupakan hal yang tidak biasa dan dapat dikatakan mungkin hal yang pertama kali di dalam kehidupan setiap kita. Semoga kita semua dapat mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaannya, untuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita, khususnya kepada para orang tua murid, kepada para siswa, dan juga kepada Sekolah Kristen Kelang Kudus Bandung. Selamat juga kepada para siswa yang akan diwisuda pada hari ini. Ingatlah, wisuda bukan akhir, tetapi awal di mana kalian akan melanjutkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Belajarlah dengan lebih baik
Jadilah teladan yang baik semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga bagi alma mater. Terima kasih kepada para orang tua yang telah menitipkan anak-anaknya untuk studi di sekolah Kalam Kudus ini. Kami menyadari masih ada banyak kekurangan. Itulah sebabnya kami tidak berhenti untuk mempersembahkan yang terbaik. Saat ini kami juga sedang membutuhkan pembangunan bagi sekolah ini. Yang pertama, yaitu SDM, khususnya kami membutuhkan tenaga guru yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan, yang mencintai Tuhan dan yang berdedikasi di dalam pendidikan. Kami juga menyadari bahwa sarana-prasarana yang kami miliki ini masih perlu untuk dikembangkan lebih baik lagi. Itulah sebabnya kami akan mempersiapkan ada ruang kelas, ruang belajar, ruang olahraga yang lebih baik lagi. Bahkan kami juga sedang memikirkan untuk pembangunan SD Taman Kopo Indah. Kami mohon dukungan doa dari Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian demi kemajuan Sekolah Kalam Kudus. Bagi Bapak, Ibu, para orang tua murid yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi bagian keuangan daripada Sekolah Kalam Kudus Bandung. Sehubungan dengan situasi COVID-19, kami belum tahu sampai kapan akan berakhir. Kami mohon para orang tua juga dapat memahami hal ini. Jika anak ibu bapak dapat belajar di rumah dengan baik sambil menunggu keputusan yang akan dibuat oleh pemerintah. Demikianlah kata sambutan ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Terima kasih kepada perwakilan Badan Pengurus Yayasan Sekolah Kristen Kalam Kudus Cabang Bandung. Dan selanjutnya kata sambutan dari perwakilan orang tua siswa, yaitu Ibu Mariawati, orang tua dari Marvel Hasyana Pitupulu. Kepada Ibu Mariawati, kami persilahkan. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat Tuhan, karena atas kasih dan kemurahan Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih bisa mengadakan wisuda anak-anak kita walaupun secara online. Pada kesempatan ini, saya mewakili para orang tua murid SDK Kalam Kudus Unit Ciate untuk mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pengurus Yayasan Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung, Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, staf tata usaha dan administrasi sekolah, juga seluruh pegawai sekolah atas semua perhatian, bimbingan dan jeri lelah dalam mendidik dan mengajar anak-anak kami, juga telah mengupayakan pelaksanaan ujian sekolah secara online di akhir semester ini. Kami sangat memahami betapa besar tanggung jawab Bapak dan Ibu guru dalam mendidik anak-anak kami, terlebih dalam hal menanamkan benih karakter yang baik dalam pribadi anak-anak kami itu bukanlah hal yang mudah. Untuk itu kami berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan Bapak dan Ibu guru dengan memastikan kelanjutan studi dari anak-anak kami, supaya anak-anak kami bisa menjadi generasi penerus bangsa yang takut akan Tuhan dan yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Akhir kata, kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila pernah ada perkataan atau perbuatan kami yang tidak berkenan di hati. Kami selalu berharap semoga Kristus, sumber pengharapan, memenuhi Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru semua yang mengajar di sekolah ini dengan segala sukacita dan damai sejahtera senantiasa. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk ke dalam acara laporan kelulusan dari Kepala Sekolah SDK Kalam Kudus Unit Ciater. Kepada Ibu Lili, kami persilakan. Yang terhormat, Badan Pengurus Yayasan Kristen Kalam Kudus Cabang Bandung, yang terhormat orang tua siswa SD Kristen Kalam Kudus, yang terhormat rekan guru, tata usaha, serta karyawan, dan para siswa-siswi yang kami banggakan. Pertama-tama, mari kita
panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang karena karunia-Nya pada hari ini kita dapat dikumpulkan dalam rangka acara pelepasan siswa-siswi SD Kristen Kalam Kudus Angkatan ke-36 secara daring terkait dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan kita untuk mengadakan wisuda sebagaimana mestinya. Setelah 6 tahun duduk di bangku sekolah dasar, saatnya kita menghantarkan siswa-siswi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saya mewakili Yayasan Kristen Kalam Kudus mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua atas kepercayaan yang diberikan orang tua yang menyekolahkan siswa-siswi di sekolah Kristen Kalam Kudus ini. Dengan berakhirnya tahun pelajaran 2019-2020, kami mengembalikan siswa-siswi yang sudah dididik selama 6 tahun kembali ke tangan Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan laporan kelulusan Sekolah Dasar Kristen Kalam Kudus Angkatan ke-36 tahun 2019-2020. Jumlah lulusan pada tahun 2019-2020 totalnya 42 siswa. Kelulusan pada tahun pelajaran 2019-2020 ini dihitung dari nilai kelas 4 sampai dengan kelas 6, termasuk nilai pembelajaran jarak jauh dan ujian sekolah secara online. Pada kesempatan kali ini, kami pihak sekolah memberikan penghargaan kepada juara kelas yang sudah diraih oleh siswa-siswi SD Kristen Kalam Kudus. Mulai dari kelas 6A, juara 1 diraih oleh Silagan Nathan Manuel dengan nilai 1584. Kami mengucapkan selamat kepada orang tua dari Nathan Manuel atas prestasi yang sudah diraih. Juara 2 diraih oleh Carlen Lovelin dengan nilai 1577. Kami pihak sekolah mengucapkan selamat atas prestasi Carlen dengan diraihnya juara kelas 6A. Juara 3 diraih oleh Kenji Timothy dengan nilai 1569. Kami mengucapkan selamat atas prestasi yang sudah diraih oleh Kenji Timothy. Selanjutnya juara kelas 6B. Juara 1 diraih oleh Marvel Hasea Napitupulu dengan nilai 1703. Kami mengucapkan selamat kepada orang tua Marvel Hasea Napitupulu atas prestasi yang sudah diraih oleh siswa. Juara 2 diraih oleh Gavriel Alexander Irianto dengan total nilai 1633. Selamat atas prestasi yang sudah diraih oleh Gavriel Alexander Irianto. Juara 3, kelas 6B diraih oleh Ashley Lois Iola dengan total nilai 1581. Kami mengucapkan selamat atas prestasi yang sudah diraih oleh Ashley Lois Iola. Selanjutnya, kami juga pihak sekolah mengucapkan selamat atas prestasi yang sudah diraih oleh Marvel Hasea Napitupulu kelas 6B. Prestasi yang diraih adalah juara umum kelas 6 2019-2020 dengan total nilai 1017. Kami mengucapkan selamat kepada Marvel Hasea Napitupulu. Kelulusan SD Kristen Kalam Kudus yang telah dicapai oleh siswa-siswi merupakan hasil keputusan rapat Dewan Guru. Siswa-siswi SD Kristen Kalam Kudus Angkatan 36 tahun 2019-2020 dinyatakan lulus 100%. Bapak dan Ibu boleh bertepuk tangan. Selanjutnya, kami akan membacakan prestasi non-akademis yang diraih oleh siswa-siswi SD Kristen Kalam Kudus. Yang pertama, penghargaan siswa-siswi berprestasi non-akademik diberikan kepada Carlen Lovelin sebagai juara 3 Lomba MIPA Olimpiade Sains Nasional tingkat Kecamatan Rego. Silakan Bapak dan Ibu boleh bertepuk tangan.
Selanjutnya, siswa yang berprestasi adalah Farel Jevonda. Prestasi yang sudah diraih adalah juara 3 Lomba Menyanyi Solo FLS 2M tahun 2017 tingkat Kecamatan Rego. Silakan Bapak dan Ibu boleh bertepuk tangan. Farel Jevonda pun meraih juara 3 Lomba Vokal FLS 2M tahun 2018 tingkat Kecamatan Rego. Selanjutnya, siswa-siswi berprestasi adalah Wilhan Juven Suharyo. Wilhan meraih juara 2 Lomba Wusu Bandung Wusu Mini Competition di Yayasan Pendidikan Yahya Bandung. Juara 2 Lomba Wusu di Landmark President Competition. Juara 2 Lomba Wusu di Open House Tunas Cemara. Mari kita berikan tepuk tangan Suharyo. Selanjutnya, siswa-siswi yang berprestasi adalah Matthew Budi Santoso. Prestasi yang sudah diraih oleh Matthew adalah juara harapan 1 Wusu untuk jurus Wu Bun Kuan Open House Dwi Sakti tahun 2014. Juara harapan 1 Wusu untuk jurus Nan Kuan Open House Dwi Sakti tahun 2014. Juara 4 Lomba Wusu di Mutiara Wusu tahun 2014. Juara 2 Lomba Wusu di Open House Citra Semara tahun 2017. Juara 3 Lomba Renang Bandung Allianz Intercultural School tahun 2018. Ya, tepuk tangan untuk juara yang sudah diraih. Selanjutnya, penghargaan non-akademis yang selanjutnya kami berikan kepada siswa peminjam buku perpustakaan terbanyak yaitu Nadine Bunga Kirana Sianturi, kelas 6A. Tepuk tangan untuk Nadine Bunga. Selanjutnya, siswa yang paling setia hadir di sekolah minggu diraih oleh Gaping Jonathan, kelas 6B. Tepuk tangan di sekolah minggu. Bapak dan Ibu sekalian, demikian laporan kelulusan dari kami Sekolah Dasar Kristen Kalam Kudus. Kiranya Bapak dan Ibu boleh berbangga dengan berbagai prestasi yang sudah diraih oleh siswa-siswi. Yang belum berprestasi, kiranya setiap siswa-siswi boleh termotivasi dengan peraihan juara dan segala prestasi akademis maupun non-akademis dari teman-teman sekalian. Anak-anak sekalian juga boleh termotivasi untuk meraih juara di bidang yang lain. Terima kasih, selamat pagi. Selamat buat kalian yang sudah juara, sudah mendapatkan penghargaan dari sekolah lain, ikutan lomba dan segala macam. Kalian luar biasa semua. Nah, anak-anakku, inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Acara yang tidak mungkin tidak ada dari tahun ke tahun. Tidak mungkin tidak ada. Sebuah penghargaan yang diberikan oleh sekolah bagi siswa-siswi yang berprestasi. Yaitu pembagian piala dan sertifikat untuk lulusan terbaik. Bagi yang terpanggil, nama-namanya, silakan berdiri berserta orang tua. Pada Ibu Lili, kami persilakan. Bagi siswa-siswi yang sudah meraih juara, silakan dapat memegang piala dan sertifikat serta plakat yang sudah diberikan oleh pihak sekolah. Saya akan panggilkan juara 1 dari kelas 6A. Silakan Nathan Manuel dengan nilai 1584. Piala dan sertifikat boleh dipegang dan Nathan boleh bangkit berdiri. Juara 2, Carlin Lovelin dengan nilai 1577. Juara 3, kelas 6A dengan nilai 1569 diraih oleh
Kenji Timothy. Ketiga siswa-siswi kami ini silahkan berdiri sambil memegang piala dan rapor. Selanjutnya, juara kelas 6B. Juara satu diraih oleh Marvel Hasia Nate Napitukulu dengan nilai 1703. Juara dua dengan nilai 1633 diraih oleh Gabriel Alexander Irianto. Juara tiga diraih oleh Ashley Louis Iola dengan nilai 1581. Silakan siswa-siswi memegang piala, plakat, dan sertifikat yang sudah dibagikan oleh pihak sekolah. Kami mengucapkan selamat atas prestasi akademik yang sudah diraih oleh siswa-siswi sekalian. Juara umum diraih oleh Marvel Hasea Napitupulu. Kelas 6B dengan total nilai 1017. Silakan piala juara umum boleh diberikan tepuk tangan untuk siswa-siswi kita yang berprestasi. Untuk prestasi non-akademik, silakan siswa-siswi yang sudah dibagi plakat memegang plakatnya masing-masing di rumah. Atas nama Karlen Lovelin, juara lomba MIPA Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kecamatan Regol. Farel Jevonda, juara lomba menyanyi solo FLS 2N tahun 2017 dan 2018. Wilhan Juven Suharyo, juara lomba wusu mini competition di YPK Yahya, juara lomba wusu di Landmark Resident Competition, juara dua lomba wusu di Open House Tunas Cemara. Silahkan Wilhan boleh memegang plakat penghargaan yang sudah diberikan oleh pihak sekolah. Penghargaan siswa berprestasi non-akademik, silahkan Matthew Budi Santoso meraih juara harapan satu wusu untuk jurus Wu Bun Kwan Open House Wisakti tahun 2014, juara harapan satu wusu untuk jurus Nan Kwan Open House Wisakti 2014, juara empat lomba wusu di Mutiara Wusu 2014, juara dua lomba wusu di Open House Citra Cemara 2017, juara tiga lomba renang Bandung Alliance Intercultural School tahun 2018. Silakan Matthew boleh memegang plakat yang sudah diberikan oleh sekolah sebagai penghargaan. Mari kita bersama-sama berikan. Siswa peminjam buku perpustakaan terbanyak, Nadine Bunga Kirana Sianturi, silakan memegang piagam penghargaan yang sudah diberikan oleh sekolah. Siswa paling setia hadir di sekolah minggu, Gavin Jonathan, kelas 6B, silahkan bangkit berdiri dan memegang sertifikat penghargaan yang sudah diberikan oleh sekolah. Sekali lagi, untuk siswa-siswi yang berprestasi akademik dan non-akademik, mari kita berikan aplaus. Sekian dan terima kasih. Selamat ya buat kalian yang mendapat piala dan juga sertifikat. Semoga kalian terus berprestasi di jenjang yang lebih tinggi dan membanggakan orang tua kalian. Buat kalian yang belum dapat, jangan berkecil hati. Teruslah berusaha. Belajar dengan giat dan ingat, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Sudah saatnya juga kami, para guru, mempersilahkan siswa-siswi untuk menyampaikan kesan dan pesan selama bersekolah di STK Kalam Kudus Ciantel ini. Dan kesempatan ini akan diwakilkan oleh satu teman kalian yang bernama Marvel Hasea Napitupulu. Pada Marvel, kami persilahkan.
dalam kasih Tuhan Yesus. Kepada yang terhormat, Pengurus Yayasan Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung, Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, para orang tua murid, serta teman-teman yang saya kasihi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Karena atas kasih dan karunia-Nya lah, kita dapat melaksanakan kebaktian pelepasan online di rumah kita masing-masing. Para hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya mewakili teman-teman menyampaikan kesan selama 6 tahun kami bersekolah di SDK Kalam Kudus Unit Chapter. Selama kami bersekolah di sini, Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru telah membimbing kami dengan penuh kasih dan kesabaran. Banyak ilmu pengetahuan, keterampilan, dan budi pekerti yang baik yang telah diajarkan kepada kami selama ini. Kami yakin semuanya itu merupakan bekal yang sangat baik dalam menempuh pendidikan dan kehidupan kami di masa yang akan datang. Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga untuk semua jelalah, pertolongan, dan bimbingan yang telah kami terima dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kami pun menyadari bahwa selama ini kami telah banyak membuat Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru kesal, marah, dan kecewa. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami sering melakukan kesalahan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Hadirin sekalian, demikianlah kata sambutan dari saya yang mewakili siswa-siswi kelas 6. Kami mohon pamit dan doa restu, karena kami akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Doakan kami selalu akan menjadi anak yang jauh lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebagai ucapan terima kasih siswa-siswi kepada orang tua, ada sesuatu yang ingin mereka berikan kepada Anda. Silakan anak-anak semua untuk bangkit berdiri, orang tua tetap duduk saja. Anak-anak, saya berikan kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua, kepada mama papa. Peluk mereka dan ucapkan, Pak, Ma, terima kasih ya sudah mengajarkan aku banyak hal. Sudah memelihara aku dan menyekolahkan aku. Sehingga aku menjadi cerdas dan dewasa sampai sekarang. Terima kasih banyak ya Pak Ahmad. Anak-anak silakan mengucapkan ucapan terima kasih. Peluk mereka dengan erat. Keluarkan unek-unekan. Silakan. Terima kasih.
ada namanya coba cari. Oke. Oke, ya. Ya, itu enggak ada tahu Kesia yang sebelahnya. Milo, apa? Pido. Hai, Raisan. Raisan. Apanya gitu. Mana ini, Pak? Sungguh suasana yang mengharukan sekaligus membahagiakan buat kita. Sekarang kita akan melihat cuplikan tayangan foto-foto kelas 6A dan kelas 6B. Sebelum kita menyerahkan ijazah dan mengalungkan. Anak-anak semua, silakan untuk berdiri. Sekarang kita akan masuk ke dalam acara penyerahan ijazah dan pengalungan medali. Kepada Ibu Lili, kami persilakan. Siswa-siswi sekalian, dengan dikalungkannya medali ini, kalian telah resmi menjadi lulusan SD Kristen Kalam Kudus angkatan ke-36. Siswa-siswi silakan mengenakan medalinya di rumah masing-masing. Anak-anak masih tetap berdiri. Sebagai rasa terima kasih siswa dan siswi kepada guru-guru, maka mereka akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Himne Guru. Mari kita menyaksikan. Selalu
Terima kasih anak-anakku. Kami guru-guru bangga mengajar kalian sampai sebesar ini. Oleh karena itu, ada pesan khusus dari guru-guru kepada kalian yang akan diwakilkan oleh Bapak Clem. Orang tua dan anak-anak dipersilahkan untuk duduk. Kepada Bapak Clem, kami persilahkan. Bapak, Ibu yang saya hormati, dan anak-anak yang Bapak kasihi. Salam semuanya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, karena dengan berkat dan anugerah-Nya, kita diberi kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan acara wisuda hari ini, walaupun hanya lewat online. Anak-anak yang Bapak kasihi, 6 tahun sudah kalian bersama di SDK Kalam Kudus. Itu bukan waktu yang sebentar. Selama kalian menuntut ilmu di sekolah tercinta ini, banyak suka duka yang kalian alami. Biarlah semuanya itu dapat membentuk kalian menjadi anak-anak yang tangguh dan luar biasa. Anak-anak yang Bapak kasihi dan banggakan, waktu cepat berlalu. Tak terasa saat akhir kalian di sekolah dasar sudah tiba. Hari ini adalah hari yang menjadi ujung sekaligus pangkal masa depanmu. Ujung dari penantian kalian untuk mendapatkan ijazah yang pertama dalam dunia pendidikan formal dan pangkal dari masa depan yang panjang. Dengan harapan semuanya berujung cerah dan indah. Masa sekarang ini akan menjadi kenangan terindah, tak terlupakan, dan awal dari perjuangan untuk meraih masa depan yang gemilang. Ingatlah, di tanganmu terletak masa depan dirimu, keluargamu, dan juga bangsamu. Asahlah terus talenta yang Tuhan berikan pada kalian. Budi pekerti dan kemampuanmu tetap menjadi anak yang berkarakter baik, kreatif, dan inovatif, siap mengabdi dan beriman kepada Tuhan. Anak-anak yang Bapak kasihi, dalam mengarungi dunia kehidupan ini, tentunya banyak godaan dan rintangan yang dapat menghambat kalian dalam menghadapi dan meraih cita-cita yang kalian dambakan. Tapi Bapak percaya, bila kalian tetap berpegang teguh pada Tuhan, semuanya itu dapat terlewati. Anak-anak, kalian masih ingat tentang sebuah cerita yang pernah Bapak ceritakan di kelas, yaitu tentang malaikat Tuhan yang memanggil 5 orang untuk memikul salib. Apa yang terjadi? Anak-anak, dari 5 itu ada 1 orang yang selalu mengelak dari beban yang Tuhan atau malaikat itu berikan. Pertama, pada saat dia mau memanjat bukit, dia merasa berat. Lalu salibnya itu dipotong sedikit demi sedikit. Lalu dia melanjutkan langkah berikutnya. Dia merasa berat lagi, lalu salibnya itu potong lagi. Terus dipotong sampai 5 kali, sehingga salibnya itu menjadi pendek. Dan dia membawa salib itu ke puncak bukit itu. Ternyata apa yang terjadi anak-anak? Pada saat sampai di puncak, ternyata salib itu adalah alat untuk melintasi jurang yang tinggi untuk menyeberang ke bukit berikutnya. Nah, anak-anak, begitu pula dalam kehidupan kita. Banyak sekali rintangan yang menghambat kalian.
kadangkala kita tidak kuat menghadapinya. Lalu kalian mengelak. Melampaui dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu pula dalam belajar kalian. Banyak PR, banyak tugas, tapi kalian bersikap masa bodoh. Padahal semuanya itu adalah hal yang membuat kamu lebih baik lagi. Kalau kamu lalui dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak dari cerita itu, Bapak pesan, jadilah anak-anak yang berkarakter baik dan menjadi anak yang bertanggung jawab. Hadapi semuanya itu dengan penuh sukacita. Jangan sekali-kali kalian menghindar dari permasalahan yang kalian hadapi. Anak-anak yang Bapak kasihi dan Bapak cintai, Bapak ucapkan selamat ya pada kalian semua. Ingat, perjuangan kalian masih panjang. Perjuangan kalian masih perlu kalian hadapi dengan penuh tanggung jawab. Selamat jalan anakku. Doa Bapa selalu menyertai kalian. Tuhan memberkati kalian semua. Sebuah pesan yang sungguh indah dari Bapak Clement. Terima kasih Bapak Clement. Hadirin sekalian, kita akan masuk ke dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Lili. Pada Ibu Lili, kami persilakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan ijazah yang mungkin Bapak dan Ibu juga tanyakan kepada pihak sekolah. Memang pihak sekolah belum menerima blanko ijazah dari Dinas Pendidikan. Jadi nanti begitu kita menerima ijazah dan telah selesai dikerjakan, Bapak dan Ibu akan menerima pengumuman lewat WhatsApp grup kelas bahwa ijazah sudah siap dan akan dibagikan. Bapak dan Ibu boleh mengambilnya ke sekolah berurutan sesuai dengan absen yang sudah diatur oleh pihak sekolah. Bapak dan Ibu, serangkaian acara wisuda kita telah selesai. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan tutup acara ini di dalam doa. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pada pagi hari ini ya Tuhan. Siswa-siswi kami SD Kristen Kalam Kudus, unit Ciatil ini ya Tuhan, boleh telah resmi ya Tuhan lulus dari tingkat sekolah dasar. Kami bersyukur buat serangkaian acara yang sudah diadakan pada pagi hari ini. Tuhan yang sudah menyertai ya Tuhan. Tuhan juga yang boleh menjadi pengharapan kami sesuai dengan firman Tuhan yang telah disampaikan. Ada banyak ketidakpastian ya Tuhan di dalam dunia ini, tapi kami percaya Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kami. Dan Tuhan berjanji tidak akan membiarkan kami. Itu yang menjadi sauh yang kuat pengharapan kami di dalam Engkau. Sebentar ya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai kami di dalam aktif aktivitas kami selanjutnya. Kami menyerahkan siswa-siswi lulusan 36 SDK Kalam Kudus ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu ya Tuhan. Sertai mereka. Masa depan mereka masih panjang ya Tuhan. Tuhan yang boleh menyertai mereka senantiasa sampai iman mereka boleh sempurna di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Hadirin sekalian, demikianlah seluruh rangkaian acara kebaktian dan wisuda pelepasan siswa-siswi kelas 6 SDK Kalam Kudus Bandung Unichiato angkatan yang ke-36. Terima kasih kepada hadirin anak-anak semua karena sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir dengan baik. Selamat sekali lagi kepada anak-anakku yang sudah lulus dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi. Semoga kalian menjadi anak-anak yang cerdas dan membawa perubahan yang baik bagi bangsa dan negara. Tetaplah belajar dengan giat dan terus gapailah cita-citamu setinggi mungkin.
Dan percayalah, Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita sampai akhir. Terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi. Selamat berjuang. Yo. Yo. Sawadika. Yo. Sawadika.